Pelaksanaan launching WOS program air bersih dari Yayasan Baitul Maul Brilian di Masjid Persis Sirnagali, Desa Pasir Mulia, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, disambut antusias warga. Acara tersebut diisi dengan sambutan-sambutan simbolis, pemberian penghargaan dilanjutkan dengan peresmian air bersih. Dari YBM Brilian, Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Rumanto Hari Saputra selaku supervisor Yayasan Baitul Maul Brilian BRI terkait dengan pelaksanaan launching WOS program di Masjid Persis Sirnagali, Desa Pasir Mulia menjelaskan. Service dari YBM Brilian untuk masyarakat yang di daerah-daerah kekeringan. Jadi ini sifatnya ada pengadaan air bersih, pipanisasi dan sosialisasi terkait PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk anggaran sendiri yang kita gelontorkan untuk ini sekitar 200, untuk air bersihnya aja itu 221.500. Untuk kegiatannya itu sekitar 9.500. Dengan harapan melalui bantuan air bersih tersebut, masyarakat sebagai penerima manfaat bisa menjaga serta merawat dengan baik, hingga bantuan air bersih tersebut terus bisa dirasakan masyarakat. Bantuan sebesar apapun, ketika tidak dikelola dan tidak dijaga oleh masyarakat akan hilang begitu saja. Peran masyarakat itu cukup penting. Kita hanya menstimulus masyarakat untuk bisa mengelola masyarakatnya sendiri, lingkungannya sendiri. Jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat. Ucapan terima kasih pun disampaikan Urukma Supriyadi, Kepala Desa Pasir Mulia, dan Haja Neneng, Ketua PJ Persis Sirnagali kepada YBM Brilian atas bantuannya. Kepala Desa, kalau ini udah ada bantuan, airnya udah mengalir, tolong dirawat dengan baik. MCK-nya tolong dibersihin dan airnya juga tolong diperhatikan dengan yang baik. Biar kedepannya Yayasan Brilian itu bisa mempercaya masyarakat sekitarnya. Ucapan terima kasih kepada YBM Brilian memberikan air bersih untuk warga masyarakat RW 06 khususnya. Mudah-mudahan pemberiannya menjadi manfaat untuk rakyat banyak. Dari Desa Pasir Mulia, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Agus BRI, Iis, dan Lita Kontributor, Hadas TV mengabarkan.